Ini contoh kandang BSF yang ada di Omah Magot, Jogja. Ukuran kandang di sini 2,5 kali 4 meter, tinggi 2,5 meter. Atap menggunakan aspes yang bening itu. Kemudian dinding menggunakan waring. Kemudian rangka ini campuran ya, menggunakan hulu ya, baja ringan dan menggunakan kayu. Nah, di dalam kandang ini ada beberapa komponen yang harus ada. Turak pupa atau pre pupa. Di situ nanti adalah kita letakkan pupa-pupa yang nantinya akan menjadi lalat yang seperti itu ya, Bang. Kemudian di sini ada tempat jebakan backman istilahnya, atau tempat di mana kita sediakan untuk BSF yang sudah siap bertelur di tempat yang sudah kita sediakan. Ini bisa dilihat, ini banyak sekali yang sudah bertelur. Nah, yang menempel itu, yang badannya sudah melengkung-melengkung itu. Nah, itu sudah bertelur. Kalau yang di atas-atasnya itu belum. Jadi dia bertelur di celah-celah. Ini papannya yang kita sediakan ya, seperti itu. Nah, itu bertelur. Jadi itulah aktivitasnya setelah itu bertelur. Sangat banyak. Kemudian tempat minum ada, bisa berupa kain ini yang nanti support air. Jadi fungsi air itu adalah untuk minum, karena memang BSF ini tidak minum selama hidupnya, dalam arti hidup pada fase dewasa ya, fase imago, fase lalat itu dia nggak minum, dia nggak makan, hanya minum saja. Ya. Jadi untuk memberi minum kita bisa sediakan kain yang dikasih basah, dikasih air, semprot air, atau kita semprot dindingnya dengan hand sprayer. Nah, ini hasil semprotannya, kita lihat di sini. Ini nanti dia akan minum. Jadi aktivitas minumnya seperti ini. Oke. Kemudian aktivitas yang lain, kawin banyak sekali sini. Kalau udara bagus, cerah, matahari penuh, ya, itu banyak sekali yang kawin, yang mating ya. Lalatnya seperti apa? Saya kira ini puluhan ribu ya. Semua sudut ada dan sangat banyak. Kita kembali ke alat-alat yang sedang mating.
biasanya metik ini di atas ya, terbang. Metiknya terbang, kemudian dia kalau sudah mapan dia akan menjatuhkan diri atau hinggap di dinding-dinding kandang atau di lantai kandang.